Antara cara untuk istiqamah apabila kita berhijrah. Hijrah yang saya maksudkan ialah berubah. Ubah kehidupan kita daripada yang penuh dengan maksiat kepada iman. Berhijrah daripada kehidupan kita yang tak solat kepada solat. Macam mana nak istiqamah hijrah hidup kita daripada tak bertudung kepada bertudung. Itu maksud saya. Nombor satu, mestilah hijrah itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ada lari. Mestilah hijrah itu ikhlas kerana Allah. Kamu berubah bukan sebab suami, kamu berubah bukan sebab malu dekat isteri, kamu berubah bukan sebab nak bagi semangat ke anak-anak, kamu berubah bukan sebab jiran ataupun mak ayah kamu, kamu berubah bukan sebab untuk orang puji, kamu berubah bukan sebab untuk naik rating, tapi kamu berubah kerana Allah. Kerana dia yang menciptakan aku, dia yang nak aku kembali kepada dia. Selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ulama so fikir. No? Betapa selawat itu tidak dijanjikan oleh Allah dengan kelebihan dapat yang ni, dapat hak ni, dapat hak ni, dapat hak ni. Allah nak bagi kita fikir, aku tak sebut kelebihan yang boleh diberikan melainkan kelebihan itu hanya boleh diberikan dengan aku menyebutkan aku sendiri berselawat kepada orang yang berselawat itu. Itu kelebihan dia. Nak sebut kelebihan berapa tahun duduk di sini, berapa banyak tak ada kelebihan melainkan aku boleh sebut aku sendiri berselawat kepadanya. Itulah kelebihannya berselawat, punyalah besar sallallahu alaihi wasallam.